Kalau halo guys, nobody's promised. Malam. Jadi aku habis perform di WCG 2024. Rate hari ini 9/10. Bagus, bagus. Coba yang baru, Garnier. Poni kembali. Emang guys, emang siapa sih yang bilang aku nggak pakai poni? Nih guys, aku kasih tahu ya. Kalau misalnya lagi nggak pakai poni itu berarti bukan berarti poninya hilang atau poninya palsu, tapi itu berarti bisa poninya itu diangkat. Ya, ini poni kan nggak, ini kan bisa begini nih tuh, lihat hilang kan? Gitu. Ini aku kan nge-spray ya guys. Jadi kemarin kan RKJ aku nggak pakai poni kan? Itu terus kayak poninya kemana, poninya kemana gitu, itu karena diangkat. Sebenarnya lagi pengen aja sih, bukan karena kepanjangan, karena sebenarnya masih poninya masih pas, nggak kepanjangan, tapi kemarin emang lagi pengen diangkat gitu karena kayak mikir udah lama nggak diangkat. Bercerita tentang on time. Okay. Kalian udah nonton kan? Harus nonton ya, udah nonton semuanya ya. Nonton sih. Sudah. Pertama-tama sebelum aku cerita, aku mau tanya pendapat kalian dulu. Menurut kalian gimana? Sebagai yang nonton. Nyambung sama berarti t-shirtnya. Suka banget. Oh ya. Pokoknya dimanapun itu, kalau ada waktu untuk menghibur, kita pakai itu ya. Kita harus pakai. Gak apa-apa kalau garing, gak apa-apa, justru di situ harus garing. Oke. Jadi on your time. Jadi sebenarnya on time itu panjangnya sebenarnya on your time gitu. Lain karena dari kata lain on time yang harus tepat waktu. Nah, tapi sebenarnya on time itu juga singkatan dari O'Neill time gitu. Jadi ini harus menjadi waktunya O'Neill gitu. Harus tepat waktu nih gitu. Dan juga harus tepat waktu karena apa? Biar kita mendapatkan momennya tersebut gitu.
It's on your time, yes on time. Kita harus on time ke Cakrawala. Wih. Terima kasih Kak Satya. Begitu guys. Sebenarnya aku ada waktu itu ada beberapa pilihan, tapi nanti aja ceritanya. Menurut aku dan kayak on time-nya udah paling pas banget untuk aku sekarang. Selain on time apalagi ada, oh ya betul, pokoknya kayak persona kalau seperti aku itu kan tengahnya di bold juga kan, persona gitu. Ngepost PM aku udah tapi belum sampai mungkin. Juga di t-shirt my best it what comes next gitu kan. Kenapa suka pecel lele? Mungkin yang udah tahu aku, jadi tahu aku gitu. Emang pada tahu aku. Atau yang udah subs PM dari lama gitu, aku tuh sering banget, udah sering kayak tiba-tiba aku pop pecel lele lagi makan gitu. Ya gak ada alasan ya, emang aku lebih suka pecel lele aja dibanding pecel ayam. Tapi kalau pecel lele lagi habis juga aku fine-fine aja untuk pecel ayam sebenarnya. Tapi kalau disuruh pilih ya aku tetap pilihnya pecel lele, karena gak tahu kenapa aku suka lele. Wih cantik, terima kasih. Suka banget deh dipuji outfitnya. Semenjak ada dirimu dunia terasa indahnya. Mampu melupakannya. Terus oh ya, aku lihat juga kan ada beberapa yang bikin juga plesetan-plesetan karya. Kalian keren, kalian kreatif. Oh iya Neil, apa tuh? Keluarkan jokes lainnya buat MC aja kak. Thank you Kak Radhi. Ikan bakar atau ikan goreng? Ikan bakar. Aku kadang kurang suka kalau ikan goreng doang. Karena kalau goreng doang tuh jadinya garing banget kan. Aku kurang suka guys makanan yang terlalu garing. Aku kalau beli lele pun kayak bilang, mas gorengnya jangan terlalu kering gitu. Thank you Kak Firman. Lepaskan ya. Mau melepaskan. Bagi bala ubi. Oh ya tadi udah, berarti udah nyampe dong PM aku. Tadi bala ubi, silver farm, sama Kamute, Kak Gita, Ella, Lin, Lia. Terasa indah. Senang sambal mata atau sambal hijau kalau pecel lele? Gak ada di pilihan, sambal tomat. Pecel lele masa pakai sambal hijau? Ada sih tapi kadang. Tapi aku bisa kalau sambal tomat, sambal biasa pecel lele. Aku sambal mata kurang suka. Thank you.
Thank you Kak Wisnu. Apakah ada yang sini datang ke event tadi? Semenjak ada dirimu, dunia terasa indahnya. Semenjak kau ada di mampu melupakannya. Dress kamu sama kayak Indah. Aku lihat lagi editannya, sebenarnya nggak sama guys, cuman karena bunganya mirip ya, jadi orang-orang kiranya sama. Padahal kan kelihatan banget ya, tangannya beda. Tangannya beda tau. Tapi banyak yang bilang sama. Soalnya ya bunganya mirip, terus warnanya mirip-mirip beige gitu kan. Semenjak ada dirimu, lebih suka apa? Hari ini ngapain aja? Hari ini aku show, aku perform. Jessica masih nomor satu, masih dong. Masih. Thank you, Kak Wisnu. Besok Ramune, iya, besok Ramune, STSCG. Kira nomor satunya aku. Semau itu. Canda. Semangat juga kamu. Lagi ada yang mau ditanya-tanya nggak tentang video sosenki aku? Mungkin kayak kenapa sih Lil gitu? Lagi sedih, kenapa sedih? Coba kamu lihat video aku deh. Video aku, kamu pasti nggak sedih lagi. Kamu lihat video aku, video sosial media aku, karena disitu banyak tebak-tebakan, pasti kamu gak sedih. O'Neal being O'Neal. Betul, gak apa-apa, kita kan tetap harus menjadi diri kita sendiri, guys. Inilah aku. Thank you, Kak Firman. Ada dua. Wede, terima kasih untuk kata-katanya. Aku kan juga nonton-nonton member pada keren-keren juga. Kreatif-kreatif menuju JKT. Telat ya, tergantung kamu merasa kamu telat atau enggak. Enggak kok. Terima kasih kerja kerasnya bulan ini. Tetap semangat dan happy dan lucu ya. Love you. Terima kasih juga kerja kerasnya untuk bulan ini. You did well. Pokoknya kita semua on time, betul. Janjian sama teman harus apa? On time. Pengen video call nggak kesampaian, tenang, masih ada bulan depan. Bulan depan. Hmm.
sakit. Nah. Cewek atau motor manusia, kamu ngebandinginnya gak setara banget. Cewek tuh kayak berbeda banget sama motor manis. Istirahat ya, kamu juga istirahat. Kamu hari ini ngapain aja, by the way? Seneng gak hari ini? Enggak. Sedih, kenapa sedih? Kemarin kenapa poninya hilang? Oh ini tadi udah aku kasih tahu. Coba kamu tanya sama yang atas-atasnya. Tumben ponian, ya Allah. Baru. Terima kasih Kak Raffi. Kan aku memang ponian ya, kok aku dibilang tumben? Sekate-kate nih. Yaudah kalau gitu percaya orasi bayang. Oh no. Aduh, kenapa? Pecel lele deh. Tapi tetap I love nasi Padang sih, tapi pecel lele. Terus semangat ya O'Neil. Terima kasih, semangat itu kita. Awas. Tebak gerakan. Ayo apa? Ayo apa yo? Apa yo? Masa gak tahu sih? Demo-demo iya sih, bisa juga. Head rotation guys. 1, 2, 3, 4. Ceret, ceret, cecet, cet. Gak tau sih. Ada yang mau request? Gak ada, oke okay. Aku... Eh guys, OSIS comeback. Tapi dia kan konsernya di sana semua. Don't be scared. Kenapa? Wajar kok kalau capek. Aku share dulu nih ya, oke, okay, dadah. Cause all of the stars are fading away. Just try not to worry. Just... Deg-degan gak mau SSK? Sebenarnya awal diumumin kayak ada rasa-rasa deg-degannya emang pasti kan, karena udah lama juga gak merasakan momen ini. Tapi dipikir-pikir dibanding mikir negatifnya, kita berusaha enjoy aja gak sih? Kalian juga jangan lupa untuk tetap enjoy ya. Thank you Kak Sabita.
karena sayang banget kalau kita nggak enjoy momen ini gitu, malah yang negatif-negatifnya. Jadi kayak ya udah, aku juga enjoy aja menjalani ini, semoga semuanya juga bisa enjoy dan tetap semangat gitu. Nah, kalau menjalannya enjoy, pasti semangatnya tuh lebih gitu. Apa tuh maksudnya? Gitu. Penting tetap berusaha. Have fun, betul ya. Bisa terbentuk nama on time tuh gimana asalnya? Menarik. Jadi emang sebenarnya ya aku mikirnya kayak momen apa, social media ini kan momen untuk aku gitu, untuk member-membernya juga maksudnya. Tapi menurut aku ini adalah kesempatan yang besar juga untuk aku gitu kan. Thank you Kak Henry. Nah, terus emang aku tuh dari awal emang pengennya punya tagline yang ada unsur nama aku gitu. Nah, makanya aku kaitin itu on time gitu. Dan aku merasa kayak ini waktunya aku gitu loh. Berharapnya gitu. Berarti kan it's on your time. Terus aku singkat jadi on time gitu. Dan berkaitan juga sama apa maksud aku tadi. Aku merasa ini adalah momen, dan momennya tuh gak boleh dilewatin menurut aku. Jadi untuk ke momen itu kita harus on time. Karena kalau gak on time, seperti yang aku bilang di video, nanti gak dapet momennya. Gitu loh teman-teman. Gitu. Jadi sebenarnya singkat saja, gak yang rumit-rumit, tapi tetap bermakna dan mempunyai tujuan. Paham? Cause all of the stars are fading away, just try not to worry. Oh maaf ya, aku lupa kecilin dulu. Minuman favorit kamu apa nih, yang paling favorit? Sekarang sih kayak gak ada yang favorit banget gitu loh. Apalagi aku kan sekarang lagi belinya terus tuh kopi sih. Tapi itu pun kayak aku cuma beli di satu toko itu, satu brand itu. Selain itu aku gak minum kopi karena kayak gak suka. Terus minuman manis aku sekarang udah lumayan jarang, sejarang itu. Kayak bangga gak sih? Makasih Kak Satria. Kalau ada yang tahu, aku dulu tuh bener-bener setiap hari bisa beli Thai tea. Sekarang aku tuh udah gak kayak gitu, aku udah berubah. Aku minumnya air putih, apa-apa aku mencarinya air putih. Memang ya, semakin nambah umur semakin banyak yang berubah dari kita. Semoga buat kalian juga yang lagi kecanduan minum manis, pelan-pelan bisa mengurangi. Emang susah. Udah makan belum? Belum. I still have the letter you wrote when you told me that I was the only girl you'd ever wanted your life. I guess my friends were right. Oh iya, tau gak sih? Kayaknya aku ngerasa nih, aku nambah deh. Kayaknya aku harus punya kacamata baru, guys. Gak tau sih, kayak semakin
Semakin ku kejar, semakin kau jauh. Enggak. Soalnya semakin lama tuh semuanya buram gitu. Terus aku kan juga enggak pakai softlens kan. Belum berani lagi pakai softlens padahal waktu tahun lalu udah pernah coba tuh, tapi kayaknya salah di softlens aja, kayak kurang nyaman juga, dan aku tuh belum nemu yang gitu yang kok banget di aku. Jadi kayak untuk softlens aku masih takut. Nah, tapi kayaknya aku harus kacamata. Tapi belum sempat. Sebenarnya kalau masih pakai yang frame aku lama juga sebenarnya masih jas-jas aja sih, tapi kayak udah agak berbeda aja rasanya gitu. Keep on singing, suaramu enak Mbak Yu. Ih, masa sih, makasih ya. Thank you. Kalau ini pasti tips selalu segera banget. Be yourself. Tunjukkan apa yang kau bisa. Pede. Makasih, Kak Gunda. Tuh, kadang tuh ya sebenarnya kalau dari sini tuh udah mulai berbayang gitu loh tulisannya. Musik kenceng benar. Oh ya, sorry. Akan aku lebih kencengin lagi. Please, don't prove I'm right. Ya, kenapa cewek suka mainin rambut atau mengubah posisi rambutnya? Ini kenapa? Kan emang suka begitu cewek. Soalnya kalau ubah posisi badannya kan susah. Itu ubah posisi rambut lah. Ini request Twin Tail dong besok Ramoni. Enggak. Singkat padat. Enggak. Aku, kalian kalau mau lihat aku Twin Tail itu cuma bisa di SNM ya. Khusus pokoknya kalau herdu-herdu yang lucu tuh khusus SNM aja gitu, Kak. Matanya bagus banget, oh ya. Kami ini sudah sekarang nggak tahu belum periksa lagi soal. Oh, yang tadi yang kiri kan. Kiri aja waktu terakhir tuh 275. Nah, nggak tahu ini sekarang udah 3 kali. Ini udah bener-bener gak kelihatan. Ini blur. When I just did my makeup so nice. Kok belum bobo? Saya live dulu. Abis ini aku udahan ya guys. Ya, aku mau bersih-bersih. Terus udah jam 11 juga. Yeay. Besok kan kita show, bertemu lagi. Terus sambil baca deh sekarang. Thank you Kak Hendri. Baca top gifter ya. Thank you Kak Satria. Thank you Kak Raffi. Thank you Kak Hadi 03.
Thank you Kak Firman, Kak Guntur, Kak Wisnu, Kak Radin, Kak Kiki Bars, thank you Kak Sabita, Kak Bocit, thank you semuanya. Dadah, sampai istirahat guys. Besok ketemu di Teater. See you, jangan tante besok on time ya. Dadah. Bye bye.